kan, kasian. Aduh, obat nyamuk Wulan. Iya, Wulan jadi obat nyamuk. Iya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Romantisnya hubungan Lesti dan Bilar hingga satu Indosiar. Sudah tahu betapa mesranya mereka saat ada di atas pentas maupun saat berada di backstage. Tentu hal itu menunjukkan semakin seriusnya hubungan jalinan kasih di antara Lesti dan Bilar. Maka tak salah dan tak ayal Indosiar memfasilitasi kemesraan dan cinta mereka di malam hari ini dengan drama musikal sebagai kelanjutan Kulepas Dengan Ikhlas pada kemarin malam. Sekarang bertajuk Kawal Sampai Halal. Yang jadi menarik adalah kemesraan saat mereka melakukan geladi resik di sela-sela saat beristirahat dan jelang pentas malam hari ini. Ya, bagaimana tidak membuat hati kita selalu kiut, selalu baper karena ulah mereka. Apalagi saat Bang Bi tak sungkan lagi merangkul si Dedek Lesti, ataupun Dedek Lesti menyandarkan kepala sekedar untuk beristirahat di bahu sang kekasih. Makanya besar dugaan bahwa mereka tak hanya sekedar tunangan. Ada yang menyebut bahwa hubungan Lesti dan Bilar sudah melangkah pada jenjang pertunangan. Namun halal masih menjadi impian karena mereka berdua memang benar-benar masih mempersiapkan segala sesuatunya, terutama untuk memantaskan diri menjadi pujaan hati satu sama lainnya. Apalagi seperti pas kalian lihat pada video sekarang ini, ya, pada momen-momen kemesraan mereka di sela-sela geladi resik persiapan, lihatlah tangan Bang Bi yang seakan mau merangkul diri Lesti, tapi ia tersadar bahwa banyak paparazi di sana sini. Akhirnya ia mengurungkan hal itu. Tentu ini menunjukkan betapa mereka sebenarnya pingin cepat menikah, pingin cepat menghalalkan hubungannya. Namun karena memang Rizky Billar sendiri ingin memantaskan diri bersanding di samping bersama kekasih hatinya Lesti Kejora, makanya dia berusaha memantaskan diri mengais rezeki hari demi hari demi pujaan hati nan jelita yang selalu membayang saat malam bertandang. Tentu hanya Lesti seorang yang pantas menjadi pendamping Akang Risol tentunya guys. Tim Gingsul. Ya, itulah gelar yang tepat untuk mereka, pasangan couple cute kita di malam hari ini yang selalu hadir romantis. Maka tak heran bila Moreno sang asisten kadang-kadang juga merasa iri atas percintaan si bos, sang bos. Tiap hari hingga dibongkar sering ketemu. Makanya dia juga ngebet ingin kawin, ingin dapat pasangan. Namun berbeda dengan Bilar, ternyata jodoh Moreno masih menjauh. Namun itulah perkembangan kabar terbaru tentang keuangan mereka menjelang pentas Kawal Sampai Halal di Indosiar nanti. Ingat, selalu stay tune pada pukul 2.00 waktu Indonesia bagian barat. Tentu hanya di stasiun TV kesayangan kita. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.